Halo guys, kembali lagi di channel Doriyote di sini. Pada video kali kita akan bermain game CDID lagi loh. Pada video kali kita akan lepas limiter mobil yang di samping kita ini loh, yaitu Mercedes-Benz S500 W220 loh. Penasaran banget kan top speednya berapa? Kita langsung coba tes ya. Oke, jadi kita tes dari arah BSD. Mobil ini sudah di-tune stage 3 juga ya guys. Untuk aksel senarnya dia udah cepet banget kok guys. Top speed asli mobil ini tuh ada di 250. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar akselnya cepet banget ya guys. Ini udah mau tembus 300. Wow, gila juga ya guys ternyata ini. Tembus 300 lebih padahal di jalanan rata loh. Oke, ini top speed di jalanan rata itu di 322. Handlingnya setelah dilepas limiternya yang pasti agak sedikit lebih berat ya guys, kalau di atas 290-an. Oke, sekarang kita bakal coba tes dari turunan deket gerbang tol Cikampek Utama. Kira-kira ini dapat berapa ya? Apakah ada kenaikan top speednya kalau di turunan? Ternyata cuma naik 2 km per jam doang ya guys. Jadi kurang lebih top speed jalanan rata sama jalanan turunan tuh kayaknya kemungkinan sama sih. Oke, kita bakal coba buktiin lagi di turunan selanjutnya. Oh ya, dari tadi gue sama sekali nggak pakai transmisi ST ya guys. Jadi bener-bener pure di AT doang. Dan ternyata top speednya tetap sama ya guys. Oke guys, mungkin sampai segini dulu aja. Jangan lupa tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe ya guys.